Maji, dari sana jenguk kapan Pak Maji? Berapa? Jenguk. Baja. Kalau jenguk ini mungkin belum ya. Masih nanti waktunya belum bisa. Ya Pak Haji, apa bisa dibilang ini salah pergaulan atau seperti apa sih Pak Haji? Kan sudah tiga kali. Dua. Semester dua nih. Salah pergaulan atau seperti apa sih Pak? Ya kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Dalam ini kita harus introspeksi kita tanpa menyalahkan orang lain. Bahwa saya sering bicara sama Ridho, kalau kamu sudah bisa mewarnai orang, bergaulah dengan siapapun. Tapi kalau kamu masih bisa diwarnai orang, pilih-pilihlah bergaul. Kira-kira itu pesan saya selalu sama Ridho. Bang Haji, apa sih yang membuat Ridho akhirnya mencoba kembali lagi untuk mempergunakan itu? Mungkin sempat bertanya alasannya apa dari beliau? Nah ini yang dia kurang terbuka sama saya. Jadi bilang, aduh Pak, maafin Ridho Pak. Aduh, dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf ya kepada masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar Singapura, atas kelakuan Ridho ini yang ternyata masih kesandung lagi gitu. Dan memang Ridho tidak mengemukakan apa alasannya. Ketika ya telepon saya nangis-nangis, cuma ucapannya maafin Ridho. Maka Ridho tidak bisa memegang amanah Bapak. Kenapanya dia nggak jelaskan. Namanya Ridho salah Pak, Ridho tidak mampu mengapa, barangkali halusinasi ya. Itu kalau orang narkoba kan biasanya ada sugesti, ada halusinasi, barangkali ini yang dimampu Ridho. Ridho tidak mampu menahan itu gitu ya. Itu sugestinya itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.